Assalamualaikum sahabat Mamira. Apa kabar semuanya? Kembali lagi Mamira ini di sini mau makeup-makeupan bersama kalian. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and share ke semua teman-teman sosial media. Oh ya, oke kita mulai videonya. Oke teman-teman, kali ini aku mau review produk make up ya, namanya Vokalur. Ini aku habis belanja di online. Ini isinya banyak banget. Satu ini harganya segini, harganya hanya 199.000. Ini ada apa ini? Ada instant look chip eyeliner. Ya, nanti kita buka masing-masing. Terus ada powder. Terus ada juga eyeshadow. Terus ada ini apa ini? Lip crayon. Oke, terus ada lagi ini apa nih? Masker. Terus ada apa nih? Brown powder. Kayak itu kali ya. Brown blush gitu. Terus ada ini apa namanya? Ada blush. Terus yang terakhir ada contour, contournya yang glow dan contour. Dan ini dapat tempat makeupnya juga guys. Yuk kita review satu-satu. Oke, nah teman-teman, karena nggak di Vokalur ini, yang satu paketnya ini nggak ada foundation, aku pakai foundation yang biasa aku pakai ya. Ini aku pertama pakai foundationnya Jordan. Kalian murah gak sih sebanyak itu? Cuma 199.000, cuma 200.000. Masa ini dia gak punya foundation? Masa pake ini semua, sebenernya sih ada habis ini. Atau kenapa ya guys, aku kalau pake foundation ini buat BC doang. Ya kita ratakan. Ini pake itu ada beberapa yang gak ada, jadi kita bisa pakai yang lain. Tinggal apa, kita review yang dia punya aja. Oke, tapi cukup murah juga kan, cuma 200.000 loh. Oke, sudah rata. Kita lihat yang lebih ya. Jadi ini aku kalau kayak gini, pakai yang apa namanya kecil. Kita kasih lihat kan. Bener kan dia nggak punya concealer. Jadi kita pakai concealer. Jadi concealernya aku dari The One. Kontur-kontur gitu. Ini aku punya dari si Vokalur ini brush powder, tapi isinya 3 warna gini guys. Nah, aku nggak tahu satuannya berapa sih ini satu pakai. Nah ya, warnanya itu cocok banget kan buat kontur-kontur sama bikin shading-shading gitu kan. Pakai ini aja ya. Ini kita pakai shading dalam. Ini aku pakai dari saja. Penasaran kan gimana bisa jadi ini?
kelas lah hari ini. Kayaknya bedaknya ada deh, ini bedaknya ada guys ya, aku nggak tahu tapi warnanya cocok nggak sama warna kulit aku. Ini lebih powdernya warna ini, warna nomor 2. Lihat ya, wow, udah ada ininya. Sebenarnya sih ada bedaknya dulu, jadi pasti aku suka berantakan lah, cocok aku. Dari orang.
pakai eyelinernya dulu sebelum pakai alis. Ini nggak punya, pakai on color. Lanjut aku mau pakai blush on dulu. Oke. Ini blush on-nya. Terakhir pakai highlighter dan contour. Itu warnanya highlight kayaknya. Aku tuh nggak ngerti ya warnanya.
konsul apa minyak banget, kena gas banget. Apa di belakangnya apa-apa. Ini ada lip liner, ini lip crayon matte katanya. Dapat warnanya, wow. Warnanya miring banget. Kita coba, kita pakai full, oke? Okay. Terakhir maskaranya aku punya Vokalurnya, dapat maskara juga. Ada berapa ya? Ada si apa namanya contour tadi, ada eyeshadow, ada maskara, ada blush, ada highlighter ini, terus ada eyeshadow, ada eyeliner. Kita lihat ya. Wow, tempatnya mewah banget. Produk dari Vokalur. Jadi yang aku suka dulu ya. Yang aku suka itu eyeshadow-nya. Ini cakep. Eyeliner-nya juga bagus, maskaranya oke. Ya, tadi si contour yang dalamnya juga tadi yang buat shading-shading itu bagus. Yang aku enggak suka adalah yang pertama adalah blush on, ya. Rasanya bikin pori-pori aku kelihatan, aku sedih jadinya terus yang kedua adalah si contour yang berminyak ini, jadi rusak banget, aku gak suka. Nah lipsticknya si aku suka, sebenarnya aku suka ya, tapi karena warnanya gini cocok sih sebenarnya kalau nanti kita pakai bajunya yang pesta-pesta gitu ya. Udah gini aja deh. Oke, teman-teman, komen di bawah aku review apa lagi. Jadi videonya sekian dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and share. Bye bye, assalamualaikum.